Oke bro, kembali lagi di channel saya, Solik Ewo dari Cilacap Barat. Mari kita belajar bersama-sama mengenai skill Arabik ya, atau bisa juga untuk kosidan dan gambusan dan yang lainnya. Mari kita belajar bersama-sama, karena saya bukan guru kibet, saya juga masih belajar. Yang pertama-tama mari kita menyeting dulu ininya ya. Kalau ini untuk mengunci scale-nya, dan kalau dicontreng itu kita pindah ke register lain itu akan tetap sama saja. Tapi kalau ini tidak dicontreng, ya bawaan regis itu Arabik atau yang lainnya itu akan menyesuaikan skillnya masing-masing. Misal contoh seperti ini. Kita beralih ke regis yang lain. Kita karena saya tadi mengedit ya, penjajahan no. Terus dia posisinya kalau kita pencet ada di normal atau equal. Terus kalau kita pindah ke Arab dengan secara otomatis akan berubah sendiri. Kita pencet misal nomor satu. Nah, ini sudah di posisi Arabic 2. Dan cara settingnya yang memori itu harus dicentrang, karena kalau nggak dicentrang itu nggak akan gimana ya. Contoh saja seperti ini, kita nggak dicentrang, kita lihat masih tetap. Dan terus kalau kita pindah ke yang lain, kita lihat lagi. Nah, ini akan kembali ke semula. Mungkin ini apa ya, untuk menyimpan ininya. Kalau sudah disetting kan ini nggak akan hilang. Kita kembalikan lagi. Oke. Yang pertama kita bahas tentang mengenai lagu-lagu qasidah yang berhubungan dengan nada Arab. Kita kolaborasi dengan yang regis ini. Terus kita main setting dulu. Kita mainkan setelnya. Semisal contoh seperti ini yang sering Anda putar adalah pasti pengantin baru, karena di panggungan sering-seringnya kita bersama itu mengalami ada request banyak. Contohnya pengantin baru itu kan lagu wajib di hajatan ya. Kita mulai dulu dari sekarang mainnya G minor, karena kalau enggak G minor itu mungkin harus disetting lagi. Standarnya G minor. Kalau menurut saya skill Arabik itu cuma geser mundur satu nada aja, atau gampangnya yang tadinya A itu jadi G minor. Kita langsung mulai. Ini mic-nya saya mute dulu. Mic-nya saya mute dulu karena ini kabelnya agak ngegrun ya. Langsung mulai saja.
Seperti itu contohnya ya. Dan ada lagi lagu Duda mungkin bisa diarabikan ya. Ya, kita mulai dari G minor lagi, karena lagu-lagu Duda termasuk lagu religi. Kita coba nanti ada lagu-lagu yang lain yang saya contohkan. Semisal seperti ini lagu Duda ya, dari G minor. Seperti itu contohnya. Dan ada lagi lagu-lagu yang bisa diarabikan. Ini sudah terjalur dari musik qasida, yaitu Shalawat Badar. Kita mulai dari D minor. Tergantung selera masing-masing. Ada yang minor, ada yang mayor. Saya ambil dari yang mungkin mayor dulu, nanti minornya yang G minor. Semisal seperti ini contohnya. Seperti itu saja. Dan ada satu lagi yang berbau Arabik, dari grup Almanar ya, yaitu Jilbab Putih juga ya. Intinya kita cari-cari nada itu sesuai dengan apa ya, sesuai dengan notasi. Biasanya kalau kalau minor berangkat dari G minor, terus kalau mayor dari D, terus dari bass, terus ya terserah, dicari skillnya masing-masing. Ini contoh dari lagu dari Almanar yang berjudul Jilbab Putih. Seperti itu saja contoh dari saya, dan jangan lupa like dan subscribe ya untuk video selanjutnya. Besok lagi saya akan upload. Mari jenengan request
apa di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan lakukan apa yang Anda request. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.